jumpa lagi di Topan Channel. Kali ini di Terminal Arjosari diguyur hujan. Ini berteduh aku. Berteduh di 34 GD. Hanya kita ini masih dicuci sama Kak Seto hujan-hujan. Ini Pak Seto sama Pak Jamburi berangkat jam 3:30. Nah, ini saya ini berteduh di kabinnya 34 GD, di mana bis ini bisa mengangkut sepeda motor sekaligus 1, 2, 3 unit sepeda motor bisa masuk ke dalam bis Sinarjaya 34 GD ya. Harganya sendiri sekitar 470 untuk sepeda wanita, 570 untuk sepeda laki-laki. Ya, nunut nyup. Aduh, nanti kita ke shelternya bareng ini. 29. Mau ke sana ini hujan loh. Itu double deckernya ada Pak Sahar 27 GD. Hujan dari tadi siang ini teman-teman, jam 1. Ini yang bawah ini super top nih, penuh. Yang bawah ini harga tiketnya sing seru itu lah, cabut 420 ya, 420. Nggak sampai Palur ibu. Penumpangnya lumayan ya. Sekarang ada peningkatan di Sinarjaya Tanjung Priok nih. Ini penumpangnya Pulau Gebang. Nah, pelayanannya pro agen Sinarjaya Arjosari.
berangkat kan Pak Herna sama Pak Samsuri. Tujuan akhir Porsche, tinggal transporter bus 34DD dengan penumpangnya lumayan ya. Masih terpantau penumpang Medali atau Santosa itu masih menunggu di shelter ini. Dan transporter bus 34DD juga masih menunggu penumpang yang belum datang atau penumpang telat. Hari ini Sinar Jaya yang kelas sleeper sudah penuh ya tadi ya. Suite kelas tadi penuh. Double decker yang kelas bawah super top penuh. Terus eksekutif mana? Tanjung Priok tadi juga hampir full seat ya. Sama ini Logebang. Waktu sudah melebihi batas ya teman-teman ya. Sudah melebihi batas 10 menit. Yang dimana harusnya jam 4:30, tapi ini sudah 4:30 lebih 10. Mungkin itu akan ditinggal. Maaf, agak batuk. Penumpang sudah mulai masuk di armada. Sudah dimanifest sama Mas Dika. Armada diberangkatkan. Jangan lupa subscribe, like di Topan Channel ya teman-teman ya. Buat teman-teman selalu jaga kesehatan. Nih penumpangnya nih, penuh nih. Isi 30. Kurang 2. Oke, saya akhiri ya teman-teman ya videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf gak bisa banyak omong, batuk hari ya. Oke, bye-bye. Sampai ketemu besok.